itu aja. Tuh kayak keton gitu. Coba nggak tahu siapa. Oke, jadi di hari ini gue baru tiba di area Senen di Jakarta Pusat. Nah di hari ini gue pikirin pengen ke area Keramat Raya sana ya. Pikirin pengen cari nasi kapau. Udah kayak 1 tahun gue nggak kesana, terakhir kayak 2023 tahun lalu. Jadi udah lama banget nggak makan nasi kapau ya. Ya, jadi hari ini itu hari Rabu, gue datang sekitar jam 11 nyampe ya ini. Jadi hampir jam makan siang, semoga kita bisa makan sana. Biasanya gue makan namanya itu Sabana Bana Indah atau Sabana Haji Nasir kalau salah. Ya pokoknya itulah. Tapi kalau kesana sebenarnya sih gue nggak gitu terlalu picky banget ya. Yang penting ada tempat, ada makanannya, langsung aja makan. Jadi kita sekarang jalan dulu ke area sana nih. Ini gue depannya dari Millennium Mall. Kalau dulu namanya itu Pasar Senen ya, Atrium Senen kalau nggak salah. Cuman sekarang kayak ganti nama jadi Millennium Mall. Nah tempatnya itu kalau nggak salah di ujung sana, jadi ntar gue nyebrang dulu nih. Cuaca hari ini di area Jakarta sini, mataharinya sih kenceng, cuman nggak gitu biru langitnya. Agak-agak berkabut gitu loh, entah polusi ya. Ya pokoknya begitulah, tapi nggak mendung gitu. Ya sekarang kita jalan aja ke tempat nasi kapau sana tuh. Kita lihat ntar ya. So, ini areanya namanya itu segitiga Senen ya. Jadi ada mall tadi, kayak persimpangan gitu ya. Sana itu Pasar Senen ya, ada stasiun juga di belakangnya. Nah kita nyebrang ke sini nih. Nah inilah tempat depan sana, ada bisa kelihatan ada berapa tenda-tenda gitu ya. Kita jalan dulu biar makin deket nih. Allah. Mari, dah. Makan sini. Pakai rendang ada? Nah, rendang. Apa lagi? Ya, itu aja. Oh. Oke, ini nasi yang gue pilih. Gue belum pernah ke tempat ini sebelumnya, ini pertama kali. Biasanya gue makan di tempat lain. Ini ada air buat kalian bersihin tangan. Tapi gue pasti selalu pakai tisu basah dulu ya. Rendang, kayak bumbunya, terus nasi, cabai hijau, cabai merah, sayur kapaunya, dan sayur singkong. Udah lama makan nasi kapau nih. Kita langsung makan pakai tangan.
Ini ternyata rendangnya bumbunya medok banget. Cukup lumayan pedes ya. Terus semua sayur-sayurnya, sambelnya. Udah lah, rendang empuk. Enak nih. Cuman ini medok banget. Jadi buat kalian suka medok nih, cocok banget nih. Udah kelar makan, bisa lihat bumbunya masih sisa tuh. Bumbu rendangnya banyak banget. Ini kalau gue bayangin kalau dibungkus ya, bakal medok banget nih. Tuh, cabai hijau, cabai merah juga kasih banyak. Mantap banget. Suruh palet di lidah gue kayak full gitu, sama rasa-rasanya. Terus dikasih teh anget nih ya, buat netralisir. Terus sambil nikmatin suasana jalan. Tadi nasi pakai rendang. Iya, apa lagi? Itu aja. Ini biasa. Minum teh tawar. Sama nasi enggak? Tidak ada. 28 nasi ya. Oke, jadi udah kelar makan tadi di Bares Solok. Total kayak 28.000. Murah sih kalau buat daerah kota makan 28.000 ya. Tadi nasi pakai rendang loh, jadi pakai daging, cuma 28.000. Kalau misalnya kalian makan di resto gitu ya, kayak RM paling 36.000 ya. Di sini 28.000, lumayan murah banget gitu. Tapi rasanya enak loh. Nah ini sekitar sini sebenarnya masih banyak, kalian bisa cari-cari yang lain. Kalau misalnya kalian pengen lauk, tapi nggak ada lauk lain gitu ya, bisa juga sini. Saya juga banyak jual mang tapai gitu ya. Ini ada klepon atau apa ini ya, kue-kuean. Bu, ini apa bu? Ya. Ini apa? Ini apa? Berapa satunya? 3.10 bang. 3.10? Minta 3 ya? Apa lagi? Ya, itu aja. 10.000, makasih ya bu. Ini gue beli semacam, nggak tahu ya, ini kue atau apa ya, tapi dibungkus dalam daun gitu. 3.10.000. Kita ntar cek aja isi apa nih. Nih gue duduk pengen pikir, pengen lihat ini isi apa nih ya. Oh dia agak berminyak gini. Coba buka kali ini. Tahu ini apa ya. Kita coba lihat. Sayang agak berminyak. Kayak ketan gitu isinya.
Duh, kayak keton gitu. Coba nggak tahu isinya apa nih. Manis. Gue gak tau kenapa dia berminyak, kayak cuman enak rasanya. Kayak kue gitu. Dalamnya gula pastinya sih. Gue bisa rasa ada kelapa juga, kayak surutan kelapa gitu. Tinggal 10 ribu sih enak nih. Cuman gue bingung, dia minyaknya kenapa ya? Ini sekarang gue mau nyebrang dulu, tapi lewat jembatan yang ke arah Transjakarta ini. Oh, kalau ini di pasar Senen sini, Transjakarta ada roti O di dalamnya. Ada roti O. Oh, tadi nyebrang lewat bawah, sekarang gue pengen nyebrang lewat atas. Saya lebih gampang pasti ya, nggak perlu nunggu lagi. Bisa lihat lalu lintas di area sini. Tuh, itu ada yang ke Cempaka Putih, Pulau Gadung, Rawamangun, terus ada yang ke Mayoran, ke Senen. Ini sebenarnya kayak ada dua halte ya. Ini ada halte Senen Sentral, terus ini ada Pasar Senen. Ini dua Senen yang berbeda. Tapi lokasinya mirip-mirip, jadi deketan gitu. Dan inilah balik lagi kalau ke Mall Millennium nih. Ya, jadi itulah video trip gua kali ini. Tadi makan nasi kapau 28.000, plus tadi gua beli cemilan tadi 3 itu 10.000. Jadi total hari ini cuma 38.000 buat kulineran di Keramat Raya sana tuh. Dapat makan, minum, termasuk makan tadi ya 28.000. Terus cemilan 3 dan masih ada tadi sisa 2 karena belum gue makan gitu. Ya, itulah video gue untuk kali ini. Kita bertemu lagi di trip yang berikutnya nih.